hidup di dunia nyata justru lebih banyak hidupnya di dunia maya. Buktinya jamaah yang saya hadapi mayoritas tangannya pegang HP, termasuk Kapolsek. Loh ini memang tuntutan kok. Jujur ya, mohon maaf ya, jujur ya, akhir-akhir ini saya kalau diundang ngaji ceramah itu suka berat rasanya di hati. Arep nompo ki abot banget. Ngopo kok abot arep nerimo? Saya inginnya namanya ceramah ngaji itu ya 100% di dunia nyata. Tapi di banyak tempat yang saya datangi mayoritas jamaah sudah hidup di dunia maya. Maka orang ngaji sekarang sama orang ngaji zaman dulu beda banget. Kalau orang ngaji zaman dulu betul-betul ngaji, cari ridho ilahi, konsentrasi, bawa kitab, paling tidak bawa catatan. Setiap keterangan yang disampaikan itu didengarkan, diperhatikan, dihafalkan, diamalkan. Ngaji, konsentrasi. Sekarang beda, kiainya ngaji, jamaahnya selfie. Leo, kudung abang ya? Kudung abang ya? Sekarang emang gitu, kiainya ngaji, jamaahnya selfie. Oh, kiai ini nerangke petentengan, jamaahnya chattingan. Kiai ini ngaji serius, jamaahnya update status. Mburi kui bar update status. Dikira saya enggak ngerti apa? Bunyi statusnya lu aku ngerti. Sepanggung bareng Anwar Zahid. Ini kan de bangga banget kan langsung viral. Ini grup apa tuh? Grup apa tuh? Ngono. Lu sekarang emang gitu. Kiainya ngaji ngajak konsentrasi, jamaahnya bikin story. Kiainya nerake undur makol, jamaahnya main video call. Ini tuntutan. Nah, gara-gara itu pula orang sekarang jam tidurnya pada mundur. Wong biyen leh bengi iki jam 09.00 wis padha turu kabeh, paring dalu jam 10.00 wis padha turu kabeh. Mulane wong biyen ku anake akeh-akeh. Kan turune sore. Dadi suwung iki mbok iso ping pira ngono. Lah wong saiki turune to wis dini hari, jam 2.30-3 dini hari baru pada tidur. Makanya banyak yang sholat subuhnya kesiangan. Usolli fardhu subhi rakaatain ini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi taala. Kalaupun ada yang bangun pagi-pagi itu bukan karena ketinggalan sholat subuh berjamaah, tapi takut ketinggalan kuliah, takut ketinggalan sekolah, takut ketinggalan kerja. Gara-gara itu banyak anak-anak yang berani sama orang tua. Kalau dulu cucu itu sowan simbah, sekarang kebalik, malah simbah sowan ana mbah kangen putu, akhirnya mbahe sowan putu. Tekan omahe putune kira-kira putune jagongi mbahe napa jagongi HP-ne? Ora percaya anakmu jak dolen yang bulike yang budene silaturahim. Kok ketemu sedulure lak ora ana komunikasi. Soale ngene kabeh. Edan kabeh bocah saiki.